Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gabas. Oke, jadi di episode kali ini mainin game GTA 4 lah teman-temannya, GTA 4. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Jadi di episode kali ini nah ini dia guys. Nah satunya tuh di sini teman-teman. Ups. Ya audionya di sini teman-teman. Audio lagi. Orangnya tuh sebenarnya di sini lah teman-teman ya. Yang bug-nya di tempat klub Hercules. Lokasinya kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini bisa lihat nih di sini lokasinya. Kalau dari rumah TBO itu kan dia di sini teman-teman. Di sini nih. Nah, di sini rumahnya ya. Rumah kita kalau sudah tamat itu biasanya di sini kita. Nah, dia tuh dari situ kita tinggal lurus aja teman-teman ya. Kita keluar dari rumah terus lurus aja deket si spray ini ya. Nah, di sini teman-teman. Lebih tepatnya di sini. Di sini ya, di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, jadi lokasinya tuh di sini. Di sini ada penjaga teman-teman. Nah, beda sama yang klub tadi, yang pertama kita di opening tadi ya, di berapa menit yang lalu. Nah, di sini ada penjaganya. Terus juga di dalam ini. Ya di sini ada orang yang mungkin aneh ya, menurut gua dia pakai baju kayak ya tank top gitulah, ya tank top kayak Banshee gitu. Gua nggak tahu tapi nama klubnya itu klub Hercules teman-teman. Nama klubnya tuh klub Hercules tuh, kalau kalian bisa lihat tuh Hercules itu artinya itu tempat gym. Nah tempat orang yang berotot teman-teman ya, yang fit. Apa namanya ya, fitness gitulah pokoknya. Nah di sini ada orang penjaganya ini teman-teman ya. Ini orang kebel banget nih. Gua sempet perang sama nih orang. Bodyguard gua mati semua teman-teman, jadi gua pakai cheat ya teman-teman. Nah, ini ada cheatnya nih, ini gua sudah setting jadi ngebodyguard, tapi gua di sini gua nggak mau tes bodyguard. Nah ini bukan nggak mau, maksudnya gua bakal tes bodyguard gua nih satu. Oke, gua bakal tonjok ini satu orang. Sebelum itu gua pakai never wanted dulu teman-teman, karena di sini agak susah. Dimana nanti kita goco nih orang, nanti ada polisi, jadi kita goco nih orang ya. Kita goce dulu orangnya. Nah. Tuh orang kebel banget tuh. Tuh sampai polisi pun telepon sampai polisi pun gimana gitu. Polisi pun nembak dia pun kebel banget guys. Oke, jadi gua di sini bakal gua spawn si polisi yang mungkin FBI kali ya di sini ya teman-teman. Karena gua ada ininya. Aduh, tuh ditonjok terus. Ditonjok terus teman-teman. Pokoknya teman gua tuh sampai mati teman-teman. Ditembak gak mati-mati tuh. Ini gue spawn di sini. Waduh, lari polisinya. Tuh.
Ditembak pun kebel banget, teman-teman. Ya tonjok. Oh ya. Nah, tuh. Tuh ditembak dong. Ditembak pun kebel banget, guys. Aduh. Kebel banget nih orang sudah berdarah-darah gitu. Berdarah-darah pun masih ditembak. Aduh guys, gua liatnya nih sangat sadis banget. Gua nggak habis pikir nih orang kemasukan apa dah. Kayak pakai cheat kebel gitu, teman-teman. Pakai cheat kebel gitu, teman-teman. Waduh ya. Oh ya. Polisi pun jadi sasarannya juga. Gue nggak habis pikir dah. Nih, gue spawn lagi polisinya, teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau ngebug kayak gini, itu kalian harus download modnya dulu ya, teman-teman. Nama modnya itu Zolika 1351X menu. Kalian bisa searching aja di Google, banyak gitu trailer untuk ininya. Nah, ini gua pakai special god ya, jadi biar gua nggak mati-mati, teman-teman. Tuh orang kebel banget dah. Gak habis pikir gua ditembak tubi-tubi gitu. Gak mati-mati, mamang. Tapi ada salah satu kelemahannya ya, teman-teman. Kalau untuk nih orang, nggak ada satu kelemahan di mana dia itu kalau kita kasih bodyguard kita api. Ini kita ganti molotov aja, bodyguard gua pakai senjata bodinya molotov. Di sini bodyguard penjaga Hercules ini bakal mati, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini gak bakal kocok ini orang. Gak mempan ternyata tadi kayak gue gak ngelawan, jadi gue mau gak mau ini gue bakal tes ya. Kok malah gue yang dong. No God, no God, please no. Tuh. No, no. Ini gua babit nih, teman-teman. Nah, di sini dia bakal mati, teman-teman. Tuh, oke lah guys. Jadi kesimpulan gua itu ya adalah gimana sih bang cara ngebugnya itu? Ya cara bugnya itu gampang banget ya, teman-teman. Kalian hanya membutuhkan cheat tebel, darah kebel. Terus juga kalian punya cheatnya ya juga lah, pokoknya punya cheat kebel atau ya cheat yang gua tadi ya, yang ini. Terus kalian spawn bodyguard kalian banyak-banyak, terserah kalian mau berapa banyak, mungkin tuh orang atau kalian aja gitu, kalian umpan orang itu ke polisi, teman-teman. Jadi kalian ya tinggal happy aja lah gitu, ditembak-tembak sama pak polisi dianya ya. Nah, jadi kesimpulan gua nggak tahu ini
bug atau gara-gara cheat gebel gua atau ya hal lain lah gitu ya. Gua nggak tahu ya teman-teman, kalian bisa komen di bawah dan like ini video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian suka channel ini selalu update, kalian subscribe channel ini ya. Terus juga nyalain loncengnya atau notifikasinya. Halo sudah semuanya, thank you banget ya. Oke, jadi gua sampai di sini. Jangan lupa ya, gua maksudnya gua jangan sampai di sini dulu video gua. Thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir ya. Thank you banget. Gua dari Andrika Mas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.